Halo kawan-kawan, kembali lagi di Os Channel MM. Bercinta dapat membawa kenikmatan tersendiri bagi pasangan suami istri. Tapi terkadang, ada masalah yang membayangi kegiatan seksual tersebut. Salah satunya adalah hiperseks, atau kecanduan bercinta. Melansir dari The Health Site, inilah tanda-tanda suami kecanduan bercinta, atau hiperseks. Jika pasangan tiba-tiba mulai membuat alasan agar tidak melakukan kegiatan bercinta, hal ini perlu diwaspadai. Kecanduan seks dapat membuat pria kehilangan minat pada pasangannya. Hal ini dikarenakan energi seksualnya bergerak ke arah yang berbeda. Tidak adanya penggabungan keinginan dapat melukai hubungan dan juga dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Seorang yang hiperseks biasanya terlalu tertarik pada pornografi. Saat tidak adanya visual dan rangsangan yang biasa dilihat, ia mungkin tidak dapat mengembangkan dan mempertahankan ereksi. Hal ini dapat menyebabkan disfungsi ereksi, menunda ejakulasi, dan dapat memengaruhi penampilannya di tempat tidur. Segala jenis aktivitas seksual bisa menjadi paksaan saat seseorang mengalami hiperseks. Dirinya menghabiskan banyak waktu untuk melakukan kegiatan seksual, dan tidak memiliki kendali atas perilakunya. Dan perilakunya ini sama dengan pecandu narkoba. Seorang hiperseks membutuhkan lebih banyak waktu untuk kegiatan seksualnya. Mereka akan sering melupakan tanggung jawabnya yang mulai terlihat pada hubungan dan kehidupan profesional. Dirinya juga berusaha menghindari tanggung jawab baru, karena akan mengganggu waktu yang dihabiskan untuk melakukan aktivitas seksualnya. Jangan lupa tonton video menarik lainnya kawan, dan selalu dukung Os Channel MM.